Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rino Afid Muhammad dari Institut Teknologi Ahmad Dahlan Jakarta di Prodi Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bacaan email lah. Email artinya memeringkan atau condong, sedangkan menurut istilah imalah artinya memeringkan bacaan fathah ke bacaan kasroh, atau memeringkan bacaan alif ke arah ya. Bacaan imalah ini hanya ada pada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surat Hud ayat 21. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafadz majroha yang dibaca menjadi majreha. Nah, di sini saya akan bacakan surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lagofurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, itu arti dari surat tersebut, dan ini tafsir yang akan menjelaskan ayat-ayat tersebut. Tafsir ini diringkas dari Kemenag Republik Indonesia. Dan dia pun berkata kepada kaumnya yang beriman, naiklah kamu semuanya bersamaku di dalamnya, yakni kapal itu, dengan menyebut nama Allah pada waktu kapal mulai berlayar dan setelah berlabuhnya, seraya berserah diri kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun atas dosa orang yang bertobat dan Maha Penyayang kepada siapa saja yang menempuh jalan kebenaran. Ayat ini mengandung pesan tentang keharusan tawakal kepada Allah semata-mata ketika memulai sesuatu aktivitas maupun setelah persoalan selesai, dan berbaik sangka kepadanya. Nah, sekian dari penjelasan bacaan imalah ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.